Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi ke channel official FJM 277 Cianjur. Oke, kali ini kita iseng-iseng pagi-pagi baca-baca yang DM ke akun official kami. Ada yang unik nih. Ada yang request ngab katanya. Motor Suzuki Smash bisa kayak 5 TPK gak? Kalau bisa coba tunjukin. Oke, siap bosku. Kebetulan di sini ada satu unit motor Suzuki Smash. Ya, yang berkapasitas 130 cc. Ya. Untuk bagian spek mesin, kita klep memakai 2824 sama Noken As custom. RRA pakai blade yang kita custom lagi Noken Asnya. Untuk piston kita pakai KLX dibikin dom. Untuk rasio kompresi lah kita biasa aja pakai turbo 12 berbanding 1. Oke, kita langsung bongkar speknya. Nanti kita tes hidup dan kita tes jalan. Noken kita pakai RRA blade. Ya. Kita pakai RRA blade ya. Nokennya kita custom. Nah. Ini noken bawaan Suzuki Smash. Untuk klep 2428. Retainer. Nih, kita pakai Jepang. Terus apa lagi? Nah, porting. Untuk bagian piston. Bisa dilihat dom, bikin dom ya. Kenapa ada yang bilang juga emang bisa Suzuki Smash pakai RRA blade? Gak ada yang gak bisa bosku, lagi ada duit bisa-bisa baik. Kai. Lanjut nih, di depan sudah ada penampakan noken standar Smash sama yang sudah kita custom. Bisa dilihat perbedaannya nih, bentuk profilnya. Yang sebelah kanan kita pakai RRA blade, yang sebelah kiri masih standar. Bisa dilihat perbedaannya. Untuk akselerasi sama performa, insya Allah dijamin jos. Untuk para biker-biker Smash, jangan berkecil hati. Yang punya Smashnya bisa mirip seperti 5TP. Nantikan cek sound sama tes jalannya ya. Nih, untuk yang penasaran soal bentuk profilnya,
benar-benar custom. Nah, bisa dilihat. Hampir bertolak belakang ya. Profil no kenase. Oh, perbedaannya bisa dilihat, bosku. Nah, mumpung ukur teblur, baiklah bahasa Sunda saware. Hese BI mah ngajelaskeun. Tah, bos, kieu no kenas nu geus di custom teh. Profilna beda jeung nu standar. Tuh, mana tah bagian topna? Tuh. Beda nu ieu geus make blade di standar keneh. Bisi arek aya nu order disarwakeun mangga bisa langsung di DM. Untuk perubahan campur-campur BI-nya lah. Ada sedikit pembubutan di bagian yang belah sini nih. Bagian dekat busi. Ini kita dibubut. Dan kita pakai bos. Nah, semua dibubut. Mana itu berarti kiri kanan nate. Wah. Ya. Nu ieu nu sebelah kiri dibubut. Bagian platuk. Di sebelah kanan dibubut. Asna masih tetap kayak standar. Udah dah. Selebihnya mah bagian kubah semi betab.
Oke, cukup sekian dan terima kasih. Kita lain kali bahas seputar mesin smash lagi. Habis nyeting barusan, ternyata stabilnya copot. Aduh. Nanti kita akan perbaiki lagi di set gear. Kita akan ganti menjadi 35 atau 36. Ini kan 30 terlalu kecil. Ini di settingnya sih untuk harian. Kemarin juga kita rubah lagi untuk di rasio kompresi. Kita pakai 11 berbanding 1 sekarang. Pakai Pertamax biasa. Karena kalau turbo di sini masih jarang, masih langka. Kita rubah lagi settingannya. Untuk di segi final gear ya nantinya kita akan robah lagi, dibikin agak besar biar genjotan bawahnya lebih enak. Kalau ini kan untuk trek panjang, sedangkan kan kalau harian ini terlalu kecil. Kalau 30 enaknya sih 35 36 untuk cc 130, apalagi harian kan yang dikejar tenaga bawah. Ya, lain kali kita akan ganti untuk bagian final gear. Untuk settingan karbu mungkin cukup segitu saja. Untuk bagian settingan karbu, PJMJ-nya sudah pas. Tadi juga ada sedikit trouble, macet di remnya, aduh copot. Gak apa-apalah. Yang penting mesinnya sudah enak, sehat. Berarti tinggal bagian final gear akhir, tinggal pencocokan lagi. Ya, sudah ya, sudah terjawab pertanyaan bro yang sudah mendm ke IG kita. Bisa bro, dari mesin apapun bisa, asalkan ada duit. Kebuktiannya ini nih, yang banyak disepelekan mesin smash katanya loyo. Insya Allah bisa kenceng kayak 5 TP, begitupun suaranya bisa sama. Oke, cukup sekian dan terima kasih. Jangan lupa like, comment, and subscribe official FJM 277. Oke, assalamualaikum.